Orang pergi haji. Selamat menunaikan haji bekas jemaah-jemaah. Eskod polis, motor, kereta. Ini dia akan eskod sampai ke kapal terbang. Nah, tu backpack. Okey dah, let's go. Aduh, 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 masuk, 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 masuk. Masuk. Go. Aduh. Itu dia tadi tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan. Alah, engkau main masuk signal tak ada WRV 9974. Dah lah penat. Bila ada escort tadi, saya teringat tahun lepas 2015 lah, di mana saya dan family saya pergi menunaikan haji pada tahun lepas. Kami buat haji ifrad. Tengok eh. Ini adalah kad nama untuk semua jemaah-jemaah haji. Saya punya 62 tu nombor ni. Ya. Eh. Tol. Macam biasalah tol. Kena bayar. Tak bayar tak lepas tol. Okey. Dan tadi kita dah tengok kad orang kata apa? Kad haji eh. Kad tu memang disediakan untuk semua para-para jemaah-jemaah haji tu. Dan satu lagi, tengok-tengok kad tu sekali lagi. Okey, kalau kad haji ni selalunya dia akan letak jemaah haji 1436. Ini yang untuk tahun lepas. Untuk yang tahun ni 1437. Gambar dia, kad dia bukan sebarang gambar tau. Dia akan suruh awak ambil gambar hitam putih. Okay. Belakang dia, ini selalunya dia akan letak kat sini info-info. Kalau tengok nama saya kat situ, KT tu kumpulan, dia akan letak orang kata apa, what we call, dia akan letak ialah kumpulan berapa semua. Dan lanyard ni adalah disponsor oleh Pos Laju Malaysia. Dan kalau tengok gelang yang saya pakai selalu, kalau awak tengok dalam video saya, ini adalah gelang haji. Gelang yang selalunya memang digunakan, gelang ni adalah silver. Tengok, tak berkarat langsung. Okay, kat sini dia akan tulis Malaysia, nombor telefon petugas tabung haji. Dekat belakang tu dia selalunya dia akan, dekat belakang dia akan ada nombor, nama dengan ni. Okay lah, nanti saya cerita pengalaman kami sekeluarga menunaikan haji pada tahun lepas. Sebab sementara ni tak boleh sebab tengah drive sekarang ni. Okay, before saya end my video saya ni, saya nak ucapkan selamat menunaikan haji kepada semua para jemaah-jemaah kita. Sekarang ni tak silap saya dah kumpulan yang ke-36 rasanya lah. Kumpulan yang ke-36 yang dah sampai ke Mekah. Dan satu lagi, sekarang ni saya difahamkan semua yang mereka yang bertolak awal, mereka berada di Mina.
bila mereka berada di Mina, mereka berada di Madinah. So sekarang ni semua bergerak ke Mekah untuk capaikan hari wukuf. Hari wukuf tu kalau di sana dipanggil hari wukuf, kalau di sini kita panggil Aidil Adha. Haji ni ada tiga jenis tau. Ini saya terangkan basic. Haji ada tiga jenis. Tiga ni lah haji. Haji tamatuk, haji frat dengan haji kiran. Haji tamatuk, siapa yang pergi awal, berada di Madinah sebulan dan sebulan di Mekah. Haji ifrat, macam kami buat satu keluarga, berada di Mekah sebulan dan berada di Madinah sebulan. Untuk haji kiran, tak silap saya, dia berada di Mekah saja. Lepas tu dia terus balik. Ini untuk VIP je. Kalau dikenangkan balik, memang ni lah orang kata apa. Nantilah saya ceritalah. InsyaAllah nanti kapan lagi kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.